Namanya masih SMP ya, kayak coba-cobaan, Oh, masih SMP ya, pas lagi nakal-nakalnya kan. pokoknya kelas 9 itu, ya pokoknya aku pernah pacaran. Gak tahu sih itu cinta monyet atau cinta apa. Ya udah aku terus udahlah aku buat bukan aku waktu itu mutusinnya gara-gara seleksi pas Ibra. Padahal bukan karena seleksi atau apa. Ya aku karena bosen aja gitu kan. Biarin. Biar mereka tahu aku tidak sesuci gitu. Maksudnya ya yang kalian tuh jangan lihat dari covernya gitu. Ya ampun, lihat ini tuh beda banget sama waktu sekolah tau. Emang enggak kan? Kelam tau kali ya? No. Gini, uniknya gini. Jadi poni kakak tuh gak bisa kena jidat tau, percaya gak? Coba. Nih, yuk. No. Gak bisa kena jidat kan? Aduh, sakit nih. Ana nggak pakai ini nak, nggak pakai mau kena? Enggak, karena aku lagi gak salat. Oh iya. Enggak apa-apa, pakai itu aja nggak apa-apa, bagus kok. Enggak apa, enggak udah ganti bajunya ya udah gak usah. Iya nggak apa-apa. Tadi juga itu sih nggak serius mau pakai jubah. Terus tadi? Tadi tuh ini habis sholat. Oh, saya. Baik. Nah, udah ganteng belum, Nak? Erik ini ya. Boro-boro gue ganteng dari mana coba? Tadi aja video diketawain. Karena yang lucu coba dari video iklan tadi. Harus pede. Yang ini loh, yang aku tuh. Apa sih yang gimana ya? Lupa lagi aku. Ya pokoknya gak ada tanda-tanya itu loh. Oh iya. Iya di situ bakal lucu. Oh yang gitu kan ya? Yang gitu gitu. Nah, kok bisa sih gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Kok bisa sih? Ya gitu. Itu pertama kali bikin video kayak gitu tau kakak itu? Ya ampun gak pengen lihat. Ada sepeda dong. Ih, kalau bikin video kayak gini kan udah pernah. Yang tadi itu baru pertama kali. Jadi gimana sih malu banget gitu loh. Apa-apa. Tapi bagus kok. Bagus apanya? Jangan ledek. Bagus, bagus. Serius bagus. Di chat aja ketawa-ketawa. Ya kan yang di sini tuh loh yang kok bisa sih gitu. Itu lucu. Nah, mau bikin ini gak? Mau bikin video reaction gak? Reaction apa? Reaction video lucu, jadi ntar ada video lucu kita tonton bareng gitu. Terus kita reaction. Oh, Vicu. Oh, Vicu namanya? Ya, video lucu. Pokoknya kita harus nahan tawa gitu loh pokoknya. Oke, baik. Ya, enggak sekarang kan kita mau podcast. Oh, ya udah oke baik. Ini belum mulai kan? Belum. Tarikan napas. Hembuskan dari belakang. Ya Allah, astagfirullah. Sabar. Lu headsetnya jangan digoyang-goyang dong. Oh ya, mohon maaf. Ya, dimaafkan. Oke, baik. Bentar lagi kan lebaran tuh. Kenapa enggak lebaran aja ya, maafkan ya? Oh iya, yaudah gak apa-apa deh, sekarang aja. Tanggal berapa sih? Tanggal 31 ya? Akhir bulan. Iya, akhir bulan. Masih lama sih, masih berapa? 4 minggu lagi ya? Enggak gitu. Di awal bulan gitu, masih tanggal 4. Oke, baik. Suara kakak oke kan ya? Enggak kenapa-napa gitu kan? Oke, baik. Enggak, kakak nanya penilaian gimana suaranya ini. Kecil atau gimana gitu. Enggak gimana.
Ya Allah, crazy banget sih. Gue udah mulai. Oke. Nungguin ya. Ya Allah, sampai subuh juga gak akan kelar. Iya nih, serius-serius nih, serius nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast. Ngobrol dulu aja, Kayaknya aku cek host nih, gantiin kakak nih sekarang. Karena aku sering nonton. Oh iya, sering nonton penonton setia ya. Iya. Kalau enggak gini deh, sekarang Ana jadi hostnya nih, pembukaan, kayak tadi. Gimana pertamanya, ajarin dulu dong. Iya, pertamanya gini. Selamat datang sih. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya, Ana Priyana, gitu. Ana Priyana. Ya kan nyontohin buat Ana, gimana sih? Iya. Ah, nggak pede, nggak mau. Ih, nggak ada yang nonton ini. Nggak mau. Ayo dong, dong. Pede dong, tadi udah mau loh. Nggak mau, malu. Yang lihat, di sini cuma dua doang. Nggak mau, malu. Itu males ah. ngamuk. Aduh, sakit perut. Itu gigi gimana? Masih sakit? Sebelah mana sih? Dua-duanya tahu tumbuh gigi, coba kayak bayi kan? Iya, Ana emang kayak bayi tuh, masih kayak bayi. Iya, makasih, emang nama imut. Iya, ampun. Ya Allah. Itu sakit pas kapan sih, kok bisa tiba-tiba gitu sih? Jadi tuh, kapan ya? Pokoknya udah sebulanan ini, sebulan kemarin. Aku kan emang minumin itu kan, apa namanya, teh lemon gitu. Cuma kan kalau misalkan gak pakai gula, rasanya aneh, hambar gitu kan. Enjay, hambar. Terus, aku minumin itu setiap hari, teh manis tuh. Terus, gigi tuh sakit banget. Gak tahu kenapa. Terus, pas dilihat gitu di center lewat kaca, ternyata nunggu guys. Oh, jadi enggak ke dokter gigi? Enggak, jadi aku bisa. Aku tuh kan multi talent, oke? Multi talent. Selain bisa masak, bisa bikin gigi tumbuh juga ya? Gimana, hebat kan aku guys? Tumbuh bener. Terakhir itu kakak tumbuh gigi yang di belakang ya? Paling belakang tuh SMP loh. Ini aku kelas 12 baru tumbuh gigi belakang. Iya, Kak. Oh iya, sekarang kelas 12 ya? Iya, udah kelas 12. Udah kelas 12, tapi kayak anak SD nih gimana sih? Apa itu sih? Ya Allah, imut banget, Kak, aku. Ya ampun. Coba nih, bergaya seperti kelas 12 gimana sih? Kayak kakak kelas yang lebih bawah gitu. Jangan ngundang ketawa ya. Coba, kan anak ketua paskibra nih, harusnya bisa ngasih sikap yang baik dong. Sikap sempurna gimana coba? Ya, jangan disini juga. Ya, jangan dicontohin dong. Iya, yeah, kan biar kelihatan wibawanya loh. Ini aku udah tegap tau, cuma kameranya aja mungkin. Ini kakak tegap gini nih. Busungkan dada. Trik degunya ke belakang. Kok gitu sih ya sih, bener. Ke dalam sih, bukan ke belakang. Ke dalam gimana? Kan gak bisa masuk ke dalam. Ke belakang? Gini dong. Enggak dong, ke dalam. Kok ditarik gini dong? Ke dalam gitu, kan gak ada yang masuk ke dalam. Yaudah deh, iya deh. Gimana sih? Iya kan bener. Kan? Ya bener. Tanya sebut. Ya bener. Kecuali kan aku kecil ini. Apanya kecil? Layarnya. Oh, layarnya. Jadi gak bisa lihat. Kirain anaknya yang kecil gitu. Gak, anaknya gede. Badannya gede. Bebe naik gak? Enggak dong. Masih tetap. Masih aku pertahankan. Ih, kakak turun tau kemarin. Berapa? Kan, kemarin tuh 58 ya harusnya ya. Tapi kenapa jadi turun 57,5 ya? Ya Allah.
Kirain turun sekilo. Itu setengah kilo lumayan, tapi coba nih daging ayam di pasar setengah kilo berapa? 20 apa 23 ya? Nah, emang iya. Setengah. Kan kalau sekilo itu 40.000, berarti setengah 20 dong. Kalau beli di tukang ayamnya 2 kilo tuh 70.000 loh. Enggak sih, aku beli di langganan aku. Jadi murah, meriah. Segitu mama hal mending di sini beda goceng. Mending di sini aja belinya nih di Jonggol. Ya, ke sini keburu ini dong. Apa? Basi. Tinggal makan. Rencana tuh pengen ini tahu, pengen nambahin berat badan kakak, tapi kenapa nggak bisa-bisa ya? Tapi itu cabian loh. Masa sih? Oh. Tapi di atasnya. Oh, di atasnya di sini ya? Di bawah ada gumpalan lemak. Ini Anda berbicara kepada diri sendiri sepertinya ya? Ya kan aku sambil ngaca tuh kan. Oh, jadi tadi tuh bukan kakak yang dikomentarin? Ya sama kakak juga sih. Kan kakak layar gede. Oh iya. Ya, ntar Anda ke ini nih, ke saing nih. Oke, kita bersaing. Tapi kan kita saingannya beda, kakak pengen naikin berat badan, Anda pengen turun. Udah deh, tukeran aja gimana. Tapi kan jangan, Anda tuh udah pas, sudah cocok di situ, nggak usah diturunin. Enggak sih, tinggi badan mungkin ya. Jadi kelihatannya bantet. Emang bantet ya? Kemarin tuh berapa sih lu? 165. 155. 155. 155. Tahu enggak? Kemarin tuh kakak dikasih foto ya. Bukan dikasih foto, ada teman kakak yang bikin SW di WhatsApp. Jadi beda banget pas lagi pertandingan volley nih. Apa ya sih namanya itu tuh? Itunya, pemainnya namanya apa sih namanya? Tahu apaan. Apa sih namanya pemainnya? Searching. Ih, bukan. Ya itulah pokoknya pemainnya kan ada yang dari Asia sama yang dari Eropa. Yang dari Eropa tinggi banget tahu 2 meter. Ih, serius nih. Paha si pemainnya aja setinggi orang ini, pemain yang dari Asia. Bayangin coba. Demi apa? Ih, awalnya kakak ngiranya itu editan. Iya, tapi ternyata keren. Serius. Tinggi banget, 2 meter. Jangankan tingginya, kakinya aja gede banget coba. Ya Allah, sebelah receh banget. Kebayang dong kalau kita ke Eropa jadi kayak apa ya? Jadi kayak kurcaci kali ya. Imut dong, lucu. Iya, enggak imut lah. Kan kurcaci udah pada tua. Enggak, kan aku mau masih muda. Kakak juga masih muda. Kan yang tua kurcaci. Enggak, kan aku udah lulus. Iya, jangan lihat jenggotnya dong. Mana sih? Ya Allah. Tapi serius deh, ini kakak belum nyukur tau dari pertama PSBB kan. Waktu mau UN. PSBB kakak jadi gak bisa kemana-mana kan. Sampai sekarang belum cukur. Baru sekali sih sebelum lebaran. Mau dicukur online gak? Oh boleh. Cukurin. Jangan deh, sama Ana pasti botak. Pakai apa tuh alat itu namanya? Alat pencukur. Cukur jenggot. Apa ada namanya tahu? Iya, enggak tahu namanya. Ya gimana sih? Cowok masa enggak tahu? Ya kan bukan tukang cukur, masa harus jadi tukang cukur dulu baru tahu? Ay, maaf. Iya, dimaafkan. Buat temen-temen pasti kaget sih kan ngelihat kakak waktu di sekolah tuh sama sekarang beda banget nih rambutnya. Jadi gini guys, rambut kakak tuh tebel, lebat. Kalau misalkan panjang jadi gini. Jadi nggak ke bawah kayak cewek gitu. Coba anak kan kalau panjang ke bawah kan ser gitu ya kayak si Anggun. Kalau kakak gini nih, kayak gimana ya?
kayak ngegumpel gitu loh. Nah. Nah. Ya Allah. Tapi lucu jelek, sih. Ya, jeleknya tuh kalau pendek tuh jadi kayak semangka. Semangka enggak berduri. Yang berduri apa sih? Nanas ya. Durian. Oh, durian ya. Eh, nanas juga berduri, cuma enggak tajam kan. Enggak ada yang benerin. Ini kacau semuanya nih. Gara-gara udah malam kali ya. Sekarang jam berapa sih, Nak? Jam 10 kurang kayaknya. Iya, jam 10 kurang menit. Jam 10 kurang semenit sih sama ya. Iya. Lo Ana di mana sih? Kenapa? Ana rumahnya di mana? Kok bisa sama sejam? Di Bogor. Oh, di Bogor. Iya, di Bogornya mana? Dekat sekolah. Dekat sekolah, kok enggak pernah ngeliat sih? Di itu, di kebun. Ini enggak dekat banget sih, ada di kebun. Bogas. Oh, Bogas. Iya, Bogas mah deket dong. Main lah ntar. Iya. Iya kan, mau bikin. Mana ke Jonggol? Iya, ke Jonggol. Ayo deket segitu mah. Kalau kakak udah di kebun. Yo. Nggak usah pakai pesawat, kan ada helikopter pribadi itu ntar kakak suruh kamu jemput. Oke, baik sekali. Terima kasih, apresiasi. Eh, Ana masih masak? Masih. Mana nggak pernah ngasih ke sini? Katanya mau ngasih. Ya, kejauhan dong. Lo kan sekarang pakai JNT kan banyak tuh kurirnya. Selalu kurir mah gampang kakak yang bayar. Kayak banyak duit lagi ya. Oh, begitu ya. Gak bisa ah. Aku terasa nyaman. Iya kan, udah belajar kan kemarin keasinan. Berarti sekarang jangan kebanyakan garamnya. Belajar dong. Ya udah belajar, kemarin itu yang buat, apa sih bikin apa ya? Dadar gulung coklat. Dadar gulung? Aku posting di SW. Gak ngeliat SW-nya. Ya pokoknya itu dah, itu kan buat buka puasa ceritanya. Oh, lagi puasa sunah ceritanya? Enggak, puasa Ramadan kemarin. Ya ampun, itu udah lama banget, Ana. Enggak, udah enggak ngeliat lah. Udah lupa lagian kalau pun ngeliat. Ya pokoknya itu deh, hari pertama itu hancur banget. Jadi kayak adonan kroket, tau enggak? Kalau enggak pernah masak. Iya, udah gitu pori-porinya gede-gede banget lagi. Pori-pori ini? Kakak pori-porinya gede loh. Ya Allah, pede ke muka. Ya lagi ngeselin. Sabarin jamba ya Allah. Enggak bener, pori-pori itu gede banget. Terus udah kan, tapi rasanya enak. Lumayan lah. Hari kedua, aku bikin lagi. Berhasil tuh. Berhasil. Berhasil enak gak? Enak. Enak banget. Yes. Oh, bentuknya cakep, rasanya enak. Kalau enak, buktiin lah, kasih ke sini. Ya kali di frozen food, food kan jadinya. Di frozen food dulu. Ya nggak usah di frozen food lah, kan cuma 2 jam dekat kali, nggak bakal basi. Ya Allah. Ya paling matang di jalan ntar. Ada tragedi. Udah. Ini bebannya gak kuat. Jadi dia jatuh. Emang disenderin di mana itu HP? Meja belajar, tapi yang bisa dilipat gitu. Oh. Bisa jatuh gitu sih. Sengaja dijatuhin.
Enggak kuat kan. Beratan dosa. Emang dipakai apa nih tuh HP-nya jadi keberatan dosa? Ya Allah. Istighfar. Ngesak mantan, guys. Lo emang anak punya mantan? Enggak, bohong-bohong bercanda. Enggak punya. Kenapa enggak punya? Gak zaman kalau enggak punya mantan sekarang mah. Ya Allah. Ya enggak lah, ya ampun. Iya, kakak insap tau. Dulu pernah barbar. Kak, aku mau nanya dong. Sok, mau nanya apa? Waktu di sekolah. Kenapa kalau jalan mesti, apa ya? Mesti diem gitu. Iya. Kayak banyak pikiran sih, kayak apa ya? Kayak ya udah jalan gitu tanpa lihat kanan kiri depan belakang. Pernah lihat orang jalan gitu sampai joget kan gak mungkin gitu. Ya enggak kan, misalkan kalau lihat kan ada orang di kanan pasti kan ngelihat gitu sekelebat gitu kan, ini mah enggak, meni kayak lurusnya gitu. Oh gitu ya, emang anak merhatiin apa waktu sholat? Kan aku di staff depan tuh, terus kakak gak salah masuk aula, mau jalan ke sejadah katanya. Kakak gitu, padahal ada orang gitu kanan kiri, tapi gak nengok sama sekali. Iya, kenapa ya? Kenapa gitu ya? Gak tahu tuh si Angga kenapa sih? Anak mana sih dia? Terus aku juga berpikir kayak kakak tuh gak gampang gitu bersosialisasi. Kok bisa kepilih jadi ketua OSIS? Oh, mikir ke netizen ini ya pasti. Enggak kan, jujur. Nanya, kan aku penasaran gitu. Iya, kenapa ya? Kakak tuh di sekolah ngasih image buruk gitu. Kenapa ya? Enggak buruk sih. Maksudnya kayak bener-bener ketua OSIS-nya tuh ada gitu. Kayak bijak, tegasnya tuh ada gitu. Kalau jalan bener-bener kayak ya pemimpin jalan gimana sih gitu. Ya gitu sih pandangan aku. Kayaknya banyak deh yang nanya. Kok si Kak Angga judes-judes kayak gitu bisa jadi ketua OSIS sih? Kayak cuek-cuek gimana gitu. Bener gak sih? Udah jujur-jujuran aja ini mah. Iya. Waktu itu tuh banyak faktor sebenarnya. Tapi lebih didominasi sama faktor kondisi sih. Tapi bukan berarti terpaksa ya? Enggak terpaksa, emang kakak pengen aja. emang dari diri sendiri pengen ngalamin jadi ketua OSIS. Berarti bagus dong ya ada keinginan dari diri sendiri. Enggak bagus juga sebenarnya. Karena kan pernah ini ya, pernah nanya ke kakak kan, gimana caranya untuk menanggulangi anak-anak yang bermasalah, ya kan? Ya. Yeah. Ingat nggak waktu dulu, waktu di chat? Kayaknya aku nanya yang ini deh, yang mereka masalah pacaran itu loh. Nah, ya itu masalah itu kan anak-anak yang bermasalah tuh. Kalau pacaran kan, pendidikan anak sendiri gimana coba sama anak yang pacaran? Gak tau sih, kalau dari pandangan aku ya, dari pandangan aku sekarang gitu, apalagi kita kan udah di jenjang apa ya, bisa dibilang udah kayak serius lah ya, di jenjang pendidikan yang serius gitu. Masa ya sih masih mau main-main? Iya serius. Pengen serius. Enggak, jenjangnya serius. Maksudnya pendidikannya jadi ngegas kan? Paham. Ya ampun. Sabar. Tapi itu nggak kok salah nangkep. Ya pokoknya
kita kan udah di jenjang pendidikan yang serius nih gitu, masih mau main-main gitu kan, apalagi kita sebagai wanita gitu, kita tuh punya jaminan itu ayah masuk ke surga. Kok kita kan kakak cowok? Iya, maksudnya kan wanita. Iya, dimaafkan. Kalau menurut kakak sih, pacaran mah setelah mereka lah, mereka juga udah tahu kan itu diperbolehkan atau enggak. Tapi ini kita bicara masalah peraturan di sekolah. Pacaran di sekolah tuh ada faedahnya enggak sih gitu? Soalnya kalau dilihat-lihat sih malah banyak banget mudorotnya. Mungkin dari beberapa mereka itu kayak ada penyemangat mungkin ya. Tapi kalau misalkan mereka lagi berantem kan ya di kelas jadi nggak fokus gitu. Aduh, si doi lagi ngapain ya, dia masih marah nggak ya gitu. Itu sih yang negatifnya. Kok anak tau sampai sedetail gitu deh? Ada pengalaman kah? Ada, ya Allah. Itu pernah hilap. Seriusan? Pas kapan coba cerita? Jadi itu aku... namanya masih SMP ya, kayak coba-cobaan. Oh, masih SMP ya, pas lagi nakal-nakalnya kan. Pokoknya kelas 9 itu, aku pernah pacaran. Gak terus itu cinta monyet atau cinta apa? Ya Allah, aku malu. Pokoknya itulah. Ya gitu. Kalau misalkan datang sekolah gitu kan semangat gitu ketemu gitu kan. Ya, asik ketemu. Tapi kalau lagi berantem gitu kan ya malas gitu ngeliat mukanya. Jadi enggak semangat. Bunda tahu enggak? Ibu tahu, cuma ayah enggak. Pasti kalau ayah tadi marahin ya. Wah, kacau. Perang dunia ketiga. Terus nyampe sekarang masih belum ketahuan gitu? Belum. Wah, parah. Itu dosa terbesar. Kayaknya udah tahu deh, cuman pura-pura kayak gak tahu gitu. Sepertinya ibu sudah cerita. Ya kan ibu udah pernah cerita ke ibu kan, ibu udah tahu kan. Nggak pasti cerita lah ke ayah. Kayaknya. Tapi gak nyangka loh. Anak yang kita lihat tuh kayak akhwat banget kan. Kayak Uhti. Ya Allah. Enggak, jadi tuh emang baru-baru ini, baru kelas 10, aku ya berubah lah. Hijrah setelah putus ya? Iya, hijrah. Enggak, awalnya tuh gini. Aku kan orangnya bukan gampang bosen sih, maksudnya udah lama juga sama dia, jadi aku bosen gitu kan. Ya udahlah, udah. Terus udahlah aku buat bukan aku waktu itu mutusinnya gara-gara seleksi pas kibra. Ini kayaknya pasaran banget deh. Beb aku masih pas kibra, kita udahan dulu ya. Enggak sih, kayak gini. Dia kan dia punya dunia sendiri, aku juga punya dunia sendiri kan, lagi pula aku juga lagi seleksi gitu kan, seleksi benar-benar nyiapin segala hal yang ada di diri sama pokoknya aku nyiapin segala hal dah pokoknya buat seleksi itu, sampai-sampai aku waktu dia nggak ada waktu, aku juga nggak ada waktu kan. Nah udahlah, di situ aku DM dia, aku emang udah nggak chatan sama dia kan, aku DM, aku bilang ya kita ambil sini aja gitu. Ya lo udah pokoknya gitu. Padahal bukan karena seleksi atau apa, ya aku karena bosen aja gitu kan. Terus ya udah, terus dia bilang gini, kalau misalkan kamu mau hijrah ya udah aku dukung, dia bilang gitu kan. Mungkin ini doa dia kali ya buat aku gitu. Jadi ya seperti ini guys. Nah, aku nggak ada niatan sih buat hijrah. Hijrah tuh kayak nggak ada niatan belum. Dipanggil tau nggak? Jadi walaupun gak ada niat, tapi kalau udah dipanggil tuh ya bakalan berubah. Iya. Ya awalnya kan berat banget gitu kan, apalagi dia udah punya yang baru sekarang.
Seriusan? Sampai sekarang udah. Masih enggak? Masih ngerasa gimana gitu ngelihat dia sama yang baru? Enggak. Udah lama banget. Udah move on aja. Nah, dan alhamdulillah. Kontekan itu terakhir kapan? Kok udah lama banget deh. Pas aku PKL, 2019. Pas puasa kemarin gak minta maaf gitu, lebaran dulu kan? Aku minta maaf, aku ngechat kan. Tapi ngirit doang, coba. Ini, ya, mas, ini kayak ini sama kamu nih. Iya, kayaknya. Iya, enggak, bisa. Tapi doa mantan kayaknya mujarab banget ya. Iya, kayaknya ya. Terus, pas dia bilang gitu, kan belum ada niatan gitu kan. Nah, aku cobalah buat rubah penampilan. Gak tahu sih, aku juga pengen aja gitu rubah penampilan dari yang kerudungnya kanan-kiri gitu kan. Jadi pakai peniti gitu kan. Oh, ternyata nyaman juga ya. Ya udah akhirnya aku jalanin. Terus alhamdulillah banget aku ketemu teman-teman yang benar-benar satu tujuan gitu. Mereka yang bisa ngajak aku ke jalan yang benar. Karena temen SMP aku itu gak benar semua. Gitu lah pokoknya. Serius deh, gak nyangka. Tapi kan di awal tadi Ana bilang katanya gak punya mantan. Ayo. Punya itu. Gak sih banyak. Gak banyak sih. Banyak. Ada 99999999. Udah gak apa-apa, jujur aja kali di sini mah. Enggak, emang banyak punya. Cuma satu. Enggak. Serius dong. Enggak, satu. Berapa? Berapa ya? Dan aku coba mengingat ya, aku agak lupa. Ah, alasannya ya. Serius. 5 aku gak salah. Kalau gak salah ya. Serius 5 itu kalau gak salah ya. Berarti ada kemungkinan ya. Gak tahu, pokoknya segitu deh pokoknya. Ini paling banyak. Kalau yang gampang bosanan tuh biasanya seminggu ganti, sebulan ganti. Enggak dong. Dong kan gitu kan biasanya. Enggak, aku setahun. Oh, setahun. Selanggang juga. Rahasinya apa? Nanti ya kita ini aja. Diam-diam aja. Iya, diam-diam aja kita mah. Diam-diam aja. Ya, tapi kan ini penonton pada denger tau. Biarin. Biar mereka tahu aku tidak sesuci gitu. Maksudnya ya... kalian tuh jangan ngeliat dari covernya gitu. Karena kan orang... yang berhijab itu pasti punya masa lalu yang lakukan. Kalau yang barusan masuk ke aibnya Ana enggak sih? Kan enggak boleh diumbar tuh aib. Oh, enggak, berarti aman ya, Kakak? Ya kan aku bisa memilah kali yang mana yang aib, mana yang bukan. Itu sih sebagai pembelajaran aja buat kalian. Oh, jadi sekarang Bunda Ana lagi ngajarin kita nih, oke? Okay. Allah, bunda anak. Iya tahu waktu SMP aku sering dipanggil bunda. Dari SMP udah berapa beratnya emang? Kok dipanggil bunda sih? Berapa ya? Dulu mah gendut banget dah. Oh, berarti sekarang segini udah kurus ya hitungannya ya? Iya, udah ideal. Ideal, gimana ideal? Ideal. Tapi kalau di SMK sekarang ada nggak sih yang manggilnya bunda gitu, atau mungkin ngejadiin anak tuh sebagai tempat curhat? Kayaknya cocok banget ya buat jadi tempat curhat. Enggak sih, karena jadi tuh di jajaran tempat dedukku ada yang lebih dari aku gitu, jadi dipanggilnya Umi. Oh iya. Jadi kita kalau curhat ke dia gitu, tapi kalau misalkan curhat ke aku ya it's okay gitu. Tapi ada gak sih yang curhat ke anak? Ih, banyak. Oh, banyak banget gitu. Banyak banget. Banyak banget. Nih guys, sekarang nih Ana lagi buka ini ya, open curhat.
Boleh DM guys. Deskripsi ya. Iya beneran deh, cocok. Udah kayak ini ya, kayak mamah dede. Udah kerudung panjang kan ya, ya Allah. Iya, kalau dilihat dari look sih bener. Oke lah gitu, kayak kelihatannya muslimah banget kan. Tapi ya, Ana kok tadi bilang, Ana tuh gak sesuci yang kalian pikirkan. Itu maksudnya apa gitu? Emang banyak? Ya, maksudnya? Maksudnya? Enggak, maksudnya banyak gak yang kayak nyindir gitu, terus so suci lu gitu? Banyak banget kak, ya Allah. Oh jadi itu atas Rana bilang tadi, kalau Ana tuh gak sesuci yang kalian pikirkan. Itu. Iya, maksudnya gak semua anak nakal itu bakal nakal gitu kan. Gak bakal nakal seterusnya. Mereka juga pasti punya lah pemikiran buat berubah. Bukan, tapi bukan berarti yang suci malah ke ranah jelek ya. Bukan. Gak, bukan yang gak suci-suci banget sih. Lagi coba memperbaiki ya lebih tepatnya. Sekarang juga lagi gak suci kan ya. Lagi gak suci ya memang betul. Pernah ngerasa insecure gak sama orang yang suka ngebully so suci lu gitu? Enggak sih, karena aku kayak bodo amatan orangnya sekarang. Jadi kalau misalkan mereka ngomong yang jelek-jelek tentang aku ya udah gak apa-apa gitu. Oh nanti juga mereka capek sendiri gitu kan. Juga kalau misalkan mereka ngomongin aku tapi ada hal positifnya ya aku ambil buat pelajaran diri aku sendiri gitu. Tapi wajar sih kalau orang yang hijrah tuh pasti aja banyak cobaannya, banyak godaannya. Yang segitu mah kayaknya nggak seberapa gitu ya. Bahkan banyak banget yang lebih berat dari kita cobaannya. Banyak banget. Yang kemarin tuh ada saat aja aku posting artikel gitu tentang muslimah. Itu aku kayak apa ya, pengen sharing aja gitu kan. Nah ada tuh satu komenan, dia bilang gini, alah, temen gue juga ukti kayak lu tapi dia pacaran gitu kan. Terus ya udah aku langsung kayak emang sih benar aku dulu pacaran memang bilang gitu kan, tapi dari situ kan aku mulai memperbaiki diri gitu. Nggak bisa dong kamu samain aku sama temen kamu gitu, itu jelas berbeda, kita dua orang yang berbeda, kita punya kepribadian yang berbeda gitu, jadi nggak bisa disamain. Barusan Nana ngomong ke dia dengan kata-kata yang tadi. Lewat komentar. Chat. Jadi satu kontak, cuma aku gak kenal dia siapa. Terus komentar dia apa tuh? Balasnya gimana dia? Ya udah, gak dibalas lagi sama dia, cuma dirit doang. Oh, dirit doang. Kalau cowok tuh supaya dilihat jadi kayak ikhwan-ikhwan gitu, pakai jubah, pakai peci. Bentar kan pakai peci. Dieng. Jidat kelebar guys. Jidatnya lapangan bola loh, lihat kotak kan nih. Bagus. Sama sih, karena pakai kerudung aja. Ya kali pakai kerudung. Nyisir dulu biar ganteng. Udah ganteng belum? Udah ganteng. Kita mau bahas apa lagi ya? Gak tahu. Sekolah gimana? Alhamdulillah. Masih libur kan? Katanya ini ya belum ada kabar lagi kapan masuknya ya? Sedih banget. Masuk-masuk lupa kelas lagi. Iya, lupa kelas. Aduh, pakuan di mana ya? Pak jalan. Kan ini kan kelasnya baru kan ya? Gak tahu deh masih di gedung aula atau enggak. Biasanya sih diubah sih biasanya biar enggak bosan. Kita lihat aja nanti. Nantinya kapan gitu kan belum pasti. Digantung nih kita nih. Gantung. Jadi kesehariannya ngedit-ngedit gini gitu.
yang selain ngedit, ngedit apa dulu nih? Ngedit video. Ngedit ini tadi trik podcast. Trik podcast iya ngedit trik podcast, terus sama ngedesain aja sih udah dua doang. Itu kawaii itu sama juga. Kenapa? Kawaii itu host ya, host juga. Ini host cadangan. Terus Azidan itu aku nggak pernah lihat. Dia itu public relation deh. Jadi yang menghubungi para narasumber, pokoknya kayak di apa ya, kayak humas gitu loh kalau di SMK. Bukan di SMK ya, di organisasi. Pantesan aku nggak pernah dengar namanya. Ini mau diudahin aja. Udahin. Ntar giliran diudahin malah pengen balikan lagi. Iya dong. Boleh kembali ke masa lalu. Emang sempat ada pikiran, balikan sama mantan lah. Nggak ada sih. Ada waktu. Jadi kan dia pacaran, jadian sama orang lain. Terus nggak lama putus kan. Nah di situ kayak godaan syaiton itu tuh ada gitu. Kesempatan gitu ya. Ayo balik dia sendiri gitu. Kakak pernah tahu balikan berapa kali? Ya, jadi putus nyambung gitu. Nah, dulu pacaran. Wah, kalian tidak tahu ya. Aku kaget. Wah, kakak juga kaget kenapa dulu pacaran ya? Ini aneh tahu, kayak muncul gitu. Enggak sih itu pengalaman. Emang kalau Anani ngelihat kakak tuh kayak gimana sih? Tertutup kah sama kayak wanita gitu atau gimana gitu? Kayaknya pada kaget tuh ngedengar kakak pernah pacaran. Enggak sih, mungkin kayak kakak tuh orangnya religius gitu. Oh, masa? Ya, kalau misalkan sama cewek, karena memang kan di OSIS kan ada cewek gitu kan, jadi kayak biasa aja. Masih wajar lah ya. Oh, itu udah wajar ya, masih wajar. Wajar. Tapi kalau pacaran kayaknya aku gak percaya. Kamu tidak percaya? Aku tidak percaya. Tapi serius. Bercanda deh. Yo, bohong. Lagian masih kecil pengen yang serius, Mbak. Ih, kenanya. Sama sih, karena waktu SMP. Udahlah itu masih. Emang masa SMP tuh kayak apa ya, dunia penuh apa ya, penuh dengan keingintahuan. Iya, kayak sama nanti juga kayak pacaran tuh kayak gimana sih gitu ya, iya. Karena awalnya nyobain deh kayak ketagihan gitu. Sampai 5 tuh ada rencana nambah nggak, Mbak? Enggak, aku nanti mengirim sih aja. Ini tahu nggak yang bikin kaget apa? Apa? Ingat nggak podcast kita pertama kali? Mm-hmm. Itu kan pertama kali kita ngomong. Dan itu pun jarak jauh, belum pernah ngobrol secara langsung kan? Mm-hmm. Rasanya gimana? Aneh. Grogi. Canggung gak? Banget. Terus barusan pas mulai pertama kali langsung gimana gitu kan, beda banget ya rasanya. Iya kayak yuk, kayak temen banget gitu kan. Iya. Enggak, soalnya karena sering apa namanya, kan podcast yang kemarin itu jarang banget chatan gitu kan. Maksudnya kayak chatan juga kalau ada perlu gitu kan. Jadi kayak canggung gitu. Oh, maksudnya sebelum podcast pertama? Jarang ngobrol, jarang ketemu, emang gak pernah. Jarang sih di sekolah. Oh, bukannya kalau ketemu jarang, tapi kalau ngobrol gak pernah tau? Iya, gak pernah. Iya kan, gak pernah kan ya? Gak pernah. Ih, kakak tuh kaget tau nih, suara kamu waktu podcast episode pertama, bukan episode pertama ya, waktu pertama kali sama sekarang tuh beda banget, tau gak? Kenapa?
Kalau sekarang tuh kayak lebih cempreng, terus lebih kayak gimana sih? Kan itu pertemuan pertama gitu. Jadi waktu pertama kali tuh kayak masih jaim gimana gitu, masih nutup diri kan, masih nahan-nahan. Nahan-nahan. Ya soalnya kan karena orang baru gitu kan. Terus tiba-tiba diajak berpodcast gini kan jadi malu. Berarti sekarang malunya hilang nih ya? Enggak, masih ada. Jangan-jangan kayak gitu dah. Takutnya malu-maluin. Malu-maluin orang tua. Ya Allah, anak gue mulai kayak gini banget ya. Ya Allah. Enggak sih, emang kalau suara centeng, emang centeng. Ah, masa di video kemarin aja kecil banget suaranya. Yang pengen ada suaranya malah. Ya, itu kan pertama. Ibu kan, ini loh video yang diminta sama Kak Gidan. Karena aku bilang kalau orang baru memang kayak menjaga image gitu. Jaga image. Bener sih kalau misalkan ke orang baru itu aku gak bisa yang namanya kayak... suara aku lontarin, nggak bisa. Mau aku berusaha sekuat mungkin, nggak bisa, gitu. Nggak tahu kenapa. Ya, kayaknya dari kepribadian deh itu. Kayaknya, jadi kayak, apa ya? Ya, kalau ke orang baru, suaranya segitu. Terus, apa ya, kayak rentang waktu dari orang baru sampai jadi deket tuh berapa lama sih? Biasanya kan orang tuh cepat gitu ya buat akrabnya. Karena kayaknya lama banget ya kayak siput. Ya sih, anak. Ya, sedeng-sedeng aja sih gitu. Kalau misalkan tergantung orangnya, kalau misalkan orangnya asik nih, ya gampang gitu langsung. Nggak usah beberapa bulan atau beberapa minggu gitu. Tapi kalau orangnya kayak lebih pendiam gitu, itu biasanya lama banget. Malah jadi insecure ya. Oh berarti kakak nih asik ya orangnya ya, asik ya. Bener kan, asik kan? Asik, asik. Udah ya nak? Dadah. Nih. Ya udah nih, seriusin ini. Iya, yeah, mau ntar minta balikan gimana? Kak, balik dong kak ke Google Meet-nya gitu. Enggak lah. Biasanya tuh di akhir tuh ada apa ya? Ada ini nih, tips tentang yang kita bahas. Nah, kita dari tadi bahas apaan ya? Iya. Oke, guys, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gitu. Close-nya di aja nih. Nih, dengerin ya. Apa ya? Kakak juga lupa. Ih, seriusan deh ini lupa. Ya gimana sih? Oh iya, gini. Ingat-ingat nih. Thank you banget udah mau sharing sama kita. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Vina Aprina pamit, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.